satu jadi. Woi. Subhanallah. Pak Om Beki. Banyak uban tuh kayak gitu sekarang. Sama kita ubanan. Mana uban lu? Oh, lu di atas. Kalau gue sok di kanan gue. Diri. Sendiri lah. Rame ngapain? Asik. Lu berapa? Rame. Iya. Soalnya hakimnya bukan ini. Iya. Sepanar lu. Kantor. Itu ada anak itu. Apa? Bukan anak kantor lu tuh waktu itu. Siapa? Siapa sih waktu itu gua ketemu? Ternyata dia S2-nya di Unsur, bukan S1-nya. Virjiawan apa siapa? Oh, si Virji. Ah. Udah resign dia. Orang Cirebon dia. Ini. Waktu dulu kita tuh, abu-abu gitu, merah gitu. Ini ada infrared atau gimana dong? Kagak, udah mesti ganti, Big. Belilah, jadi buat juga lah. Gak mau. Gak ketemu sister, maaf tuh kan, sampe gue gantiin. Kagak. Gak mau ganti, gue lagi coba hidup minimalis gitu. Baru gue ketemu Siska. Siska, iya. Ini ada situ bagus tuh, situ tuh. Di lima. Lu ngerokok kali? Yuk, gue temen. Tetep gue ngerokok dulu ya. Lo ikut ini belum kan udah masuk nama duitnya kurang, gue bilang ke bos gue, kata bos gue ntar aja katanya, ya udah pak lo udah kurator HKPI, oh IKPI Bang Lukas ya, udah kurator lo. Alhamdulillah. Ada IKPI teman gue sih dari Hafiz. Iya. Anak Andalas juga banyak di situ tuh, ada Bang. Ya, elok. Bang Yu pentolannya. Iya, Andalas. Lo mau kopi Bik, gue pesenin nih. Apa ngerokok aja tuh? Oh, ngerokok doang lo. Itu ada si Febril, Hasbi. Ya, Hasbi si. Pak Yu semua, pakar. Mana Pak Bumi aja lah merapat ke Unan nih, gue aja main sama anak-anak Unan. Udah punya Pak Yu jagoan kurator, masih gak deketin gitu. Gue gak ada ketemu beliau. Kantornya gue, ada kerja di mana bareng mereka. Oh. Kokas. Bagus disitu, di. Berapa duit sih, Mas? Pokoknya. Bayar. Ya, kantor. Bayar lu ikut ikat 50 juga kan, ke itunya bayar lagi bos 5 ke negara aku 5 juta PNBP 35 pendidikan 5 ujian 5 PNBP 345 belum ada duit gua. Si Febri, si Marta Yuda. Iya Bang Marta. Andalas juga tuh. Iya si siapa namanya? Pak Hasbi. Terus si Pak Yu, Pakar. Tapi segi bos gua sih api, bos gua Pak Thomas kan api. Iya. Ya kalau lo pengen nggak apa-apa. Cuma kalau api kan nggak apa. Kalau api kan ada pemilu. Iya. Kalau api nggak. Udah oligarki warisan. Absolut. Siapa ketuanya sekarang? Pak Lukas. Oscar. Bukan Pak Lukas lagi. Pak Oscar ini anak buahnya Pak Lukas. Malah nanti kalau udah ada duit gue telepon lu Big. Aman. Kayak masih enggak nomor lo masih gue simpan. Lu kan gue masukin ke grup bukan ya?
Ada, gue bikin grup komunitas avokat permain, mana nama lu ya? Biki, 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 Biki. Kok gak ada nama lu? Lu live ya? Live lu, Bik. Gue masukin lagi lu, Bik. Biki. Lu yang mana sih sekarang? Gua ada tuh yang ini. Semua anak permahi yang mau jadi avokat, yang udah avokat, OA-nya ada Bang Angga nih. Ada Bang Angga, Bang Dandi. Tapi yang senior-senior enggak gua invite. Yang kita-kita aja. Yang muda-muda gitu. Yang generasi gua lu lah. Windu. Ada Windu. Ya. Okay. Enggak. Ini masih aktif ngurus itu. Kan pemahai sejati lati. Ngurus gini doang gua. Karena di apa? Ika permahi yang gedenya gua ikut nih yang senior-senior. Nih. Tapi enggak jalan, Bos. Ada Siska juga, ada Itin. Sama anak udah ada, yang anak gua. Anak gua. Anak kandung. Anak kandung belum. Belum gua program. Anak-anak bonus kan. Yang ketanggung itu. Anak tetap anak gua. Gua bonus buy one get three. Iya kan? Iya. Tapi cuman kan tetap aja biayanya bapaknya. Definisi ngurus anak tuh menurut gua tuh definisi ekonomi sekarang mah. Lu punya anak kalau kagak diurus sama ya kayak punya anak anjing. Iya, ngewek sana anjing keluar atau tinggal. Itu gua bilang. Dua ya, Bang. Dua sepasang. Nih, yang ini yang gede, yang senior-senior nih. Ada Bang Natal, ada masih pulang pergi gue. Lo di mana sekarang? Bekasi. Udah beli rumah ke situ? Kredit. Masih untung lo, gue mah ditolak kredit. Oh, bini lo yang karyawan. Tapi kan gue KTP mah karyawan, bukan avokat. Tetap aja, Bos. Itu kemarin ya pengalaman gue tuh ke BTPN Mandiri. Oh BTN, sorry, BTN Depok, Mandiri Depok, BCA Depok. Gue punya tiga-tiganya tuh buku. Dibilang sama officer buku gua yang rekening yang akan ada di akun-akun itu kan, ini nanti bakal disurvey loh Bang, gua bilang. Oh gitu. Gak bisa lagi dibantu, gua bilang. Gak berani gitu. Gitu. Tapi di majak. Iya. Maja ya. Tapi ada kereta. Emang mau tinggal di situ? Gua aja di Depok 2 jam pulang, 2 jam pergi. Tetap aja kereta juga kagak pasti, Bos. Duit habis kan. Kan anak gede. Anak kan naik terus, gua nabung aja sih. Bikin aja 2 juta. Iya, kan kalau lu double garden gue bilangin income 2. Kalau gue single garden, Bos, 2 tak lagi ya. Ada gue udah kuliah semester 3 Fakultas Hukum. Universitas online satu-satunya di Indonesia, UTE. Ya, aku udah ada hukumnya. Kan tadi kan cuma buat gue doang ya. Iya, ada semua. Bini gue kan SH juga. Kan dia UI FISIP, terus karena sering bantu-bantu gua, apakah lu kuliah aja yang gua bilang, ya UI apa UT, abis itu anak gua lulus, kan gua cuma ngasih syarat kalau lu mau kuliah cuma ke UI doang,
kalau lulus di UI, jurusan boleh lu pilih apa yang lu mau. Tapi kalau enggak lulus, lu harus ikut hukum pilihan gua dan kampus yang gua pilih juga. UT kan negeri, Bos. Udah mau A lo akreditasi fakultas hukumnya. Kalau enggak mau juga, lu enggak usah kuliah. Kalau ada yang nyuruh om, paman, apalagi kakek, nenek, atau siapa, udah minta duit aja sama mereka bertiga begitu. Kalau hukum gue masih bisa ngarahin, Bik. Jadi pengacara, jadi hakim, notaris, jaksa, legal perusahaan, Kemenkumham, kan. Masuk jadi bapas bisa juga tuh, nonjok-nonjokin tahanan kalau kuat mental dalamnya. Tapi kalau jurusan di luar hukum, bingung gue, Bik. Lu kayak gitu juga sama adek lo. Adek gue tuh guru, ngajar kagak bisa dia. Nganggur di kampung sekarang. Adek gue kasih. Ya, udah mulai. Respek aja. Siap. Dia ini udah jadi orang ya. Enggak tahu sejarahnya dulu ya. Dia jadi apa sekarang? Oh iya. Oh, lawyer gua udah tahu juga. Enggak ingat sejarahnya waktu kita bertiga ya. Ingat lah. Dia di mana ngantornya? Udah sama gua enggak ada kabar. Gua masukin dia ke grup. Terus dia live lagi. Ya udah. Gue satu aja kuncinya, gue udah masukin teman-teman ke grup, live gue nggak mau masukin lagi. Nggak mau silaturahmi dia, tapi lu nggak tahu sejarahnya sering gue menggarai ke bunda Ani. Ya ini. Udah. Lu ngerokok? Sekarang enggak bang, dulu iya. Ini saksi hidup kita ngerokok dulu nih. Saksi dewa. Nambah-nambah. Lu mau ngerokok juga apa mau salat? Salat sebelum mulai. Enggak lama. Saya tergugat, penggugatnya tidur malam. Boyore. Saya pokok aja tadi. Bukannya ada yang agresif. Nah, udah ini, udah lengkap. Udah lengkap. Tinggal 5. Tinggal? Ya, dia enggak agresif malah tidur boyornya di bangku. Kamu udah lengkap majelisnya belum? Belum. Udah lengkap juga. Oh, PP-nya belum ada. PP-nya ada, lengkap, tinggal dipanggil doang. Abang kemarin datang ke itu. Apa? Ke itu Bidakara. Oh, yang Latan. Mana bisa, gua kan buru lawyer. Kira-kira lah pengurus bikin acara, cari kerja kemarin lagi. Kemarin saya diajak Eric, saya pikir terakhir ini. Ikutlah saya tuh ke itu, ke Bidakara. Bukan, yang Hotel Haris, Eric. Yang Eric yang masuk Ramai juga, katanya dia dari kubu itu apa Luhut ya? Oh yang Bang Luhut, dia ke sana. Saya pakai lambang ini. Goblok. Kayak nggak tahu. Goblok. Bapak salah masuk katanya. Enggak, saya bilang teman saya ini kok. Enggak Pak, beda ini Pak Tolo. Oh saya balik lah. Lo ngapain balik? Ganti aja bang pinnya. Kata Erik, bang emang sama sholat dulu. Kata Erik, bang. Emang ini bang, katanya pecahan, rasa pecahan kita udah ngerti kita. Erik ada di situ di grup. Iya, apa-apa. Kan grup gue bikin itu kayak buat semuanya. Ada kerjaan gue, ada kerjaan di Serang tuh. Udah dapat itu yang anak teman-teman di Serang. Tanda klien gue tuh didudukin masyarakat. Itu salah klien gue juga, kagak jaga. Kan? Terus klien gue bilang, Pak, kami mau ini diawasin tanahnya dan dimintain uang sewanya ke masyarakat. Bos gue langsung bilang, ada gak tuh junior lo di Permai
ada bang banyak gue bilang yang diserang ya iya gue bilang satu itu si Maman juga. Si Rian si apalagi kemarin tuh si Sarip sama dia juga ya masih sakitnya saya kan datangi dia mulu bang dari Padang udah belum jadi lo ya bang masih bermain semangat bermain tapi saya didikan beliau bang jujur aja LBH nya bang sama si Denny ada cuma sekarang udah nggak ada pun los kontak sama Denny nggak ada yang ada gua juga nggak ada nanya kabar dia juga bang ini banyak ininya bang nggak mau silaturahmi dia kan musuhnya. Ikut partai ke PKB terakhir ikut. Terakhir tuh gua ketemu di PA Jaksel dia ngajak gua bang ikut nggak 2024 mesti ikut ya bang sholat dulu bang gua bilang sholat Pak Haji karena gua udah kenal Denny kan masukin aja nama gua Den gua bilang iya bang iya bang sampai sekarang gua nggak dikirim-kirim tuh SK PKB kalau emang ya masuk kan harus gua iya aja kalau Denny masukin aja Den gua bilang ya sama cewek sekarang fighter ya berdua. Katanya udah cerai sama bininya. Punya bini baru, mau cerita terakhir sama gua. Iya, gua lah. Itu gua bilang urat urat sama apa gua bilang? Udah hidup belum ini udah dua. Kan kita enggak mau. Hidup. Urat sama dompet kuat enggak Den gua bilang. Kalau urat gua enggak bakal pertanyakan lah pasti kuat-kuat aja apalagi kalau minum-minum obat kuat ya kan tapi kalau dompet nih kecuali lu Haji Isem punya tambang batu bara aja tinggal gali jual dapat duit iya dan apa udah sidangnya udah tadi gua di ruang 6 ruang 6 duduk gua apa laporan sama bos ketemu Biki gua mau ke ruangan 5 mau cari lu ada Biki ngajak ngerokok makanya gua tag aja di grup apa kita foto berita ya buat di permang udah gini aja selfie aja mukanya udah kayak gini sekarang nih Tetap. Bang Angga ke sini dia sidang sama Bang Algif. Oh, di ruang sidang 1. Ada. Hari ini apa ya? Gua ada perkara sama mereka berdua. Lawan lu. Pakai Amar. Oke, kantor Mbak Vera. Iya, ada Mbak Vera, ada Bang Algif, ada Bang Erlangga kan? Ada dua perkara. Yang asuransi bukan? Oh iya, Pak, itu berarti. Dulu bang, ya. Tanya belum ini. Sidang. Oh berarti lu sidang. Di pusat. Iya, yang pusat ruang sama Pak Heru kan? Halo. Ya, Pak. Yang ruang sidang Sujono paling belakang kan? Ada tiga di sana. Lu di sana di itu. Oh beda lagi. Ini kan banyak semua digugat-gugatin bang. Yang soal jiwa seraya kan? Iya. Apa-apa lah bang lagi gugat lagi lah bang. Iyalah. Gimana hak dia kan? Lagian juga klien protes-protes ya nggak usah datang lu, nggak usah dia lu tunggu aja nanti pak kalau udah eksekusi putusan kan gitu ah. Kalau pada protes klien ya. Tapi menang dia yang di pusat gue baca. Yang malu ya? Gue baru ketemu dia. Media. Oh masih baru. Gue namanya gue kenal nih juga telepon sih ada nih baik ketemu kita harus ngobrol banyak nih siap emang bisa damai kan emang kenapa kalau ngobrol emang gak boleh 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 dong gak ada gak mungkin tuh cuma ini tergantung prinsipal gue udah ngalamin ngabisin waktu gue udah ngomong sama kawan kan prinsipal gue ah gak usah pak kenapa kan udah coba dia pada nggak coba. Kalau gue sekarang nanya prinsipal. Dicoba dulu. Pak ini ada. Lo masih aja begitu. Skeptis pokoknya. Mau, iya mau, iya lah. Kalau gue nggak skeptis gue udah pengadilan ini udah ini gue mah. Udah pindah profesi gue ke lidik. Yang gue yakinin beda gue temuin. Lu kalau nggak skeptis lu sakit jiwa lu. Yang lu temuin di LBH Jakarta sama yang lu jalanin sekarang beda. Ending lu sulit gue perang gue.
Nice. Thank you.